What's up basketball fans, balik bareng gue Ruki Padilla dan gue hari ini game Halas dari High Test Arena Batam. Jadi pertandingannya adalah pertandingan scrimmage antara Stapak Jakarta melawan Singapura Slingers. Dari Stapak Jakarta kemarin pemain yang menurut gue paling positif dampaknya adalah Abraham Damar Grahita. Dia kalau halan nembaknya itu 7 dari 9 dan selesai dengan 16 poin. Tapi banyak banget yang nanyain gue tentang pemain importnya Stapak Jakarta itu Jordan Mays dan juga Keenan Peterson. Menurut gue masih susah ya menilai performanya mereka hanya dengan satu pertandingan, apalagi mereka berdua kali latihan bersama tim. Jadi gue belum bisa menilai bagaimana permainannya kedua pemain ini. Tapi kita tunggu aja, mungkin kita kasih 3-5 pertandingan nanti di awal musim IBL baru kita bisa tahu potensinya bagaimana. Tapi yang jelas Jordan Mays sih kalau gue bilang ini seorang explosive guard yang bisa menembak 3 point dari mana aja sih. Jadi itu dulu aja sih reviewnya. Tapi kalau dari Singapura Slingers sendiri ada pemain yang jersey nomor 12, Jaren Young. Gue bilang we have to watch out for this player di ABL nanti, karena menurut gue ini pemain terbaik yang ada di lapangan sih. Jadi Jaren Young kalau halah finish dengan 22 poin, main top scorer dari kedua tim. Kalau gitu guys, langsung kita ke highlights. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, dan jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching, enjoy the highlights. Thank you.
Thank you.